bagaimana persiapannya untuk menghadapi pertandingan besok melawan Arema FC. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah, kami sudah melakukan evaluasi aja. Meskipun kami meraih kemenangan, tapi ada beberapa terutama dalam persiapan kami melawan Arema. Arema merupakan tim yang bagus, berisi pemain-pemain yang berkualitas. Semua lini mereka punya pemain-pemain yang potensial yang bisa berbahaya bagi siapapun yang akan mereka hadapi. Nah, saya melihat pertandingan ini tentu akan menjadi pertandingan yang ketat bagi kedua tim. Saya kira kami juga tentu akan memberikan perlawanan juga untuk laga sore ini. Ini pertandingan yang menurut saya pertandingan pertandingan harga diri ya, harga diri bagi Borneo maupun bagi Arema. Saya yakin kedua tim ini punya riwayat, punya sejarah yang cukup panjang di laga-laga sebelumnya. Tentu kedua tim juga punya keinginan yang kuat untuk dapat meraih poin 3 di laga pertandingan besok. Jadi kami saat ini saya bersyukur sekali semua pemain sudah sangat siap, sangat antusias untuk menghadapi Arema di pertandingan besok malam. Baik, terima kasih Coach. Pertanyaan.